Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Kali ini saya akan coba memasang sebuah spion ya. Spion ini model PCX ya. Ini baru saja datang dan kita akan melakukan unboxing. Kemudian nanti kita akan coba tes spion PCX ini kita pasang ke motor Beat FI tahun 2014. Ini bodi sudah saya ganti ya, kalau yang sebelumnya itu biru satin, nah bodinya ada di sono, jadi udah saya ganti karena bosan aja. Jadi di sini saya mempunyai dua bodi halus full set, yang pertama biru satin, kemudian ini putih lembayung violet. Oke, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu paketnya. Spion ini saya beli di marketplace ya, online. Nanti untuk kalian bagi yang pengen, tinggal klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, kita langsung unboxing saja. Jadi yang kita dapatkan itu berupa dua spion sepasang kanan kiri. Kemudian di sini juga sudah dapat baut penyambungnya. Untuk mereknya sendiri di sini saya membeli merek MG ya, diproduksi oleh PT Cipta Kreasi Prima Muda. Oke, langsung aja kita coba untuk dipasang ya. Jadi proses pemasangan juga sangat mudah, jadi nanti tinggal kita masukkannya seperti halnya memasang spion pada umumnya. Cuman ini karena memang awalnya saya menggunakan spion stang jalu bulat, jadi bagian ini saya tutup ya sebagai variasi saja. Tapi ini saya akan coba bongkar terlebih dahulu, kemudian kita pasang, nanti hasilnya seperti bagaimana kalian tinggal tunggu saja. Oke, ini hasilnya ya, setelah dipasang baik kanan dan kiri ini sudah ada tadi sambungannya, bautnya, jadi udah include sama pasangan dari bautnya sendiri ya. Untuk proses pemasangan sendiri, sorry saya potong, karena memang di sini saya tidak mempunyai tripod yang tinggi, tripodnya kecil, jadi agak sulit ya. Intinya proses pemasangan saya rasa sih kalian sudah paham dan sudah tahu ya. Sini kita menggunakan kunci 14 untuk mengencangkan ataupun membukanya ya. Kalau seandainya dilihat dari kejauhan, dia akan seperti ini ya. Nah, ini bodi untuk yang sekarang saya gunakan adalah putih lembayung violet, dan yang di sana bodi yang kemarin saya gunakan yaitu biru satin. Jadi saya punya dua bodi full set ya. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial. Terima kasih.